Satu warga berinisial RN di Desa Sampetan, Kecamatan Geladak Sari, Kabupaten Boyolali dinyatakan positif COVID-19 pada Jumat 10 Juli 2020. Kini 71 orang di desa tersebut dijemput oleh tenaga medis menggunakan mobil ambulans sebanyak 6 buah. Penjemputan tersebut terjadi pada Rabu 15 Juli 2020 dan dibenarkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Boyolali, Mas Ruri. Penjemputan dilakukan oleh tenaga medis berpakaian alat pelindung diri lengkap dan dikawal ketat oleh Polsek Ampel. Mas Ruri mengatakan penjemputan itu dilakukan untuk pemeriksaan secara maraton puluhan warga di satu kampung. Swab test akan dilakukan terhadap 71 orang itu secara serentak. Dikutip dari Tribun Solo.com, Rabu 15 Juli 2020, penjemputan dilakukan lantaran rencana swab test di Puskesmas Ampel diperkirakan akan kewalahan. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.